Halo semua sobat-sobat origami dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Saya harapkan semua baik-baik selalu ya. Oh ya Gan, terima kasih telah menonton video-video origami dari Papa Andrew sebelumnya. Terus dukung channel ini hingga berkembang dan ikutin terus. Dan kali ini Papa Andrew akan membuat origami ini guys. Tahu kan ini? Ini bentuknya pisau. Kalau bahasa Inggrisnya knife. Pisau. Hebat ya bisa seperti ini ya. Mungkin kita langsung saja. Yang kamu butuhkan adalah kertas AVS A4 seperti ini. Persegi panjang, atau mungkin kalau kamu punya origami yang yang berwarna bisa pakai itu asalkan persegi panjang. Sama sekali dari sudut ini ke sudut ini kamu lipat. Seperti ini guys. Kemudian dari sini ke sini kamu lipat lagi. Caranya sangat mudah kok. Gampang banget. Nah, sudah menjadi terbelah begini. Dari sini kamu bentangkan seperti ini. Jadi seperti segitiga ya ini ya. Kemudian ini juga nah, kamu perkirakan ini sekitar jaraknya 2 cm gagang untuk pisaunya. Nanti dia akan bentuk seperti ini nih. Kamu perkirakan aja, kamu bebas mau sejauh mana, tapi ini saya buat seperti ini, jadi badan pisaunya agak lebar. Kemudian sesuaikan dengan sini. Ini guys. Oke. Kelihatan yang belum? Jarak yang belum ini kamu tandai dulu. Ini. Oke. Kemudian ini lipat juga. Lipat juga. Bayangkan dia sama sampai ujung nih. Sat. Sap, nah, sap gitu, sup, dah, ini mahal nih nanti pisaunya guys. Oke, habis itu ini kamu rentangkan, kelihatan? Ini masukin, nah, jadi dia ini kayak gini guys. Oke, habis itu ini rentangkan lagi nih. Jangan lupa nih guys, masukkan ke sini, selipkan biar dia terkunci. Nah, akhirnya pisau pun jadi. Nah, ketika begini jangan lupa guys, ujung ini harus di atas ini. Ya, perkirakan jaraknya sepertiga dari panjang ini. 1, 2, 3, nah, mungkin segini ya untuk gagang pisaunya guys yang kamu buat ini ya. Jangan lupa ini tekan kuat nih, kemudian ini giniin, hal yang sama juga kamu tekan ini melipat. Nah, setelah itu, nah, terbentuklah dua ini, sudut garis ini. Dari tengah, seperti ini, kamu sorong dia, masukkan. Kita ambil ini, yang bekas lipatannya itu. Hmm.
ya guys. Nanti dia berbentuk seperti ini. Demikian juga sebaliknya yang ini. Lipatkan lagi, masukkan. Udah mulai terbayang nih gagang pisaunya nih. Sebentar lagi selesai nih guys. Nah, ini kayak jet tempur ya. Habis itu ini kamu lipatkan segini. Kamu perkirakan aja setengahnya dari sini. Ya kan? Demikian juga sebaliknya. Ting. Nah. Oke, habis itu ini dilipat, guys. Nah. Lipat yang rapi ya, guys. Ini gini. Habis itu ini kan yang balik. Jadilah dia seperti ini. Kemudian ini ditarik ke bawah. Kemudian ini juga ditarik ke bawah. Akhirnya pisau kita jadi guys. Tarang. Ting, 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 ting. Ini dia pisau kertas. Dengan teknik pembuatan origami kita sudah membuat pisau. Kamu dapat mempraktikkannya ini dan mempelajarinya dan share ke teman-teman ataupun keluarga kamu ataupun ajarin anak bermain ini, karena origami ini sangat baik untuk perkembangan otak anak yang sedang bertumbuh. Mungkin demikian guys, terima kasih telah menonton video ini. Sebenarnya ini origami gampang nih ya guys ya, jadi nggak usah ribet-ribet, coba saja dan rasakan sensasi setelah kamu membuatnya. Sampai jumpa di konten-konten origami selanjutnya dari Papa Inru. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.